aku raisa yang kan kewe-kewe jujur seanane sapa wange sing ralo. Assalamualaikum Karanyasmania Kru 6010, ini mungkin mikrofon wireless yang paling sering saya gunakan, tapi ternyata belum pernah saya review di ruangan ini. Nanti kita akan tes karakter suaranya seperti apa, kita analyzer dan lain sebagainya ya, build materialnya. Kru 6010, ini mikrofon yang sudah sangat sering saya gunakan ya. Kemarin teman-teman kalau melihat review lapangan untuk ngetes mixer, speaker aktif, biasanya saya menggunakan mikrofon ini untuk pengetesannya. Jadi isi di dusnya seperti ini, teman-teman dapatkan receivernya, kemudian dua buah unit antena yang bisa dilepas. Nah, ini enaknya kalau bisa dilepas, teman-teman bisa perpanjang kabelnya, jadi bisa digunakan untuk di luar ruangan. Misalkan receivernya dikunci di dalam ruangan sound system, antenanya teman-teman keluarin keluar bisa gitu ya, pakai kabel perpanjang atau pakai antena perpanjangan yang ada magnetnya. Kemudian ada kabel USB untuk ngecas ya, tapi kayaknya bukan karena udah kecampur kayaknya nih, udah kecampur. Oke, dan seperti ini, masih hidup. Ini udah hampir 4 bulan saya nggak buka dari dusnya. Baterainya masih awet ya, dan masih penuh. Ini terakhir dipakai itu waktu acara halal bihalal kalau nggak salah ya. Halal bihalal. Oke, kita tes suaranya. Crash 6010. Jadi lubang XLR-nya ada 2, kemudian AKI-nya ada 2. Nah, banyak teman-teman yang nanyain, Mas, apa perbedaan lubang AKI dan lubang XLR di mikrofon wireless? Sebaiknya kita pakai yang mana? Jadi mikrofon ini saya gunakan 2 kabel, nanti kita compare suaranya seperti apa. Apakah XLR lebih bagus, apa AKI yang lebih bagus? Sebelum kita ngetes perbedaan suara antara XLR dengan AKI, pertama-tama saya ingin menjelaskan konsol yang ada di depan wireless mikrofon ini. Ya, di sini ada indikasi sinyal, kemudian ada indikasi level audio yang warna biru ini, yang dia naik turun. Kemudian ada indikasi baterai. Baterainya ini antara full dan berkurang, jadi dia kedip-kedip seperti ini. Ini kita mau ganti yang channel B. Channel B kita ganti, kita tekan tombol set, terus kita rubah frekuensinya. 662 kita rubah jadi 66, dan ini halus ya, kita rubah jadi 660,200. Kalau sudah, kita tekan lagi tombol set. Nah, sekarang kita deketin nih mikrofonnya ke inframerah. Mic ini udah tersetting, maka secara otomatis dia akan berhenti sendiri. Dia otomatis mengenali mikrofonnya udah masuk settingannya atau belum ya. Jadi kalau belum masuk settingannya, dia akan terus tulisan F itu muncul terus. Tapi kalau udah masuk settingannya, teman-teman, F-nya itu cuma sebentar aja. Ngapain dikirim, kan udah settingannya udah bener, udah pas gitu ya. Sama-sama sudah 689,9. 689,9. Settingannya udah masuk. Jadi gampang ya. Sekarang setting. Kita bandingkan suaranya antara output AKI ke mixer AKI atau output XLR ke mixer juga XLR. Apakah ada perbedaan suara ya? Kalau ini saya menggunakan lubang XLR, kalau ini saya menggunakan lubang AKI. Perbedaan level suaranya lumayan berbeda jauh. Kemudian teman-teman juga akan mendapati suara yang AKI ini agak kurang full gitu ya, agak kurang full spektrumnya. Nanti kita akan amati menggunakan analyzer ya teman-teman. Sekarang saya pindah ke AKI. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Saat menggunakan lubang AKI, level low-nya sedikit berkurang, low berkurang, kemudian high-nya juga berkurang, mid-nya ini menjadi sedikit lebih dominan ya. Tes 1, 2, 3 dicoba, teman-teman bisa
amati tes 1, 2, 3 dicoba. Kemudian, oh high-nya ya, yang berkurang banyak high-nya. Kalau teman-teman menggunakan AKAI. Jadi seperti itu ya teman-teman, perbedaan antara AKAI dan XLR. Memang untuk karakter suaranya berbeda dan berbeda level. Sekarang kita cobain kalau pakai efek. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Terisis. Semongko. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oke, suaranya seperti ini. Yuk kita cobain kalau untuk karaokean ya. 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Oke, kita cobain untuk karaoke ya teman-teman. Ojo dibandingke. Tarik sis. Tes 1, 2, 3. Jelas beda yang dibanding ke. Ora ono sing tak pamer ke. Aku raiso yen kon kewe-kewe. Jujur seanane. Sapa wonge sing ra lara ati. Yeah. Wes ngancani tekan semene. Nanging kabeh ora ngertine. Rana ajine. Mengko ngene kok dipending-pendingke. Saing-saingke ya mesti kalah. Oke. Tes 1, 2, 3. Suara dari Crash 6010 seperti ini teman-teman. Untuk karaoke. Untuk jarak efektif mikrofon ke wirelessnya ini 30 sampai dengan 50 meter itu efektif bisa digunakan ya. Walaupun terhalang tembok masih tembus teman-teman. Terhalang tembok 30 meter itu masih tembus, gak ada masalah. Tanpa halangan bisa lebih jauh dari 50 meter. Tetapi efektifnya adalah 30 sampai 50 meter. Kemudian untuk baterainya, kemarin kita cobain di beberapa event ya, ada pelatihan, kemudian ada juga pengajian, ada juga kegiatan halal bihalal. Ini seharian ya, seharian dur dari pagi sampai jam 2-an itu masih tahan, belum ganti baterai. Dan ini masih ada baterainya, masih ada sampai sekarang, cuma berkurang satu strip. Ya lumayan irit lah, tergolong irit untuk kelas mikrofon wireless seperti ini. Kemudian untuk fitur yang lain, untuk tombol volumenya dia digital seperti ini teman-teman, bisa naikin atau turunin, menurunkan volumenya tekan tombol yang kanan ini. Tes 1, 2, tes 1, 2, tes 1, 2, tes 1, 2. Ini untuk menaikkannya tombol sebelah kiri gitu ya. Oke, okay, Crash 6010 full body metal ya teman-teman, full body metal. Sekarang kita cek spoolnya seperti apa. Untuk menampakkan spoolnya seperti ini teman-teman. Oke, jadi ada lilitan tembaga di bawah sini. Nggak tahu apakah itu benar-benar berfungsi atau sebagai hiasan. Kalau spool yang Loda M2000 itu sebagai hiasan ya. Oke, spoolnya seperti ini ya. Dan seperti itu review kita tentang mikrofon KRU6010. Dan nanti akan kita giveaway-kan juga. Jadi teman-teman pantengin terus channel ini. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Teman-teman bisa konsultasi secara live saat live streaming. Saya kirim video kali ini. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.